dapur yang pertama itu adalah tubuhnya terjun atas satu sel atau lebih seluler. Yang kedua, selnya memiliki membran inti. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil dan bersifat saprofil. Dinding sel terjun atas zat kimia. Tubuhnya terjun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Tubuhnya dua generasi yaitu haploid dan diploid. Reproduksi secara seksual dan aseksual dengan membentuk spora. Jamur biasa hidup di tempat yang basah atau lembab. Jamur belum mempunyai akar, batang. Kebanyakan jamur bersifat mesofilik. Ada klasifikasi jamur, yaitu yang pertama Citridiomycota, Zygomycota, Glomerulomycota, yang keempat Ascomycota, yang kelima Basidiomycota, dan keenam Deuteromycota. Dan saat ini kita akan tunjukkan contoh jamur, yaitu ragi. Ragi yang sudah dilarutkan dalam gula. Yang pertama ada contoh donat yang belum mengembang. Yang kedua contoh yang sudah mengembang. Sekarang kelompok pencari